Kamar ini perlu karakter. Kita berantakin aja. Wow, lihat warna-warninya. Rasanya kenyal juga. Oh, kelewat. Wow, kamu bikin berantakan. Ya memang. Gimana kalau coba ini? Kenyal. Ups, nyebar kemana-mana. Kamu merusak jaketku. Wah, maaf. Ada apa ini? Hei, kamu. Iya tuh. Kalian berdua bersalah. Masuk sel. Wah, agak berangin di sini. Nah, tutup aja pintunya. Bagus. Kalau dipikir, tempat ini perlu dibersihin. Di sini suram banget. Astaga, hey, bisa bikin tempat ini lebih nyaman. Baunya agak apek. Beres. Akhirnya tanaman, tempat tidur empuk. Bolehlah begini dulu. Terus apa lagi? Aku lapar. Ini Nona. Makasih. Ah, gourmet hotdog. Tidak. Satu lagi. Dua lagi. Tenang aja. Aku ambil ya. Aku bakal kenyang nih. Keras juga ya. Nah, aku punya solusinya. Rekatkan kedua sisinya supaya nggak lari. Hah, hotdog yang aneh. Ini nggak berguna. Tapi yang ini perlu penyesuaian. Aku mau bikin pisau kecil. Harus bisa nih. Sejauh ini bagus. Mantap, enak. Hei, bantuin dong. Awas, nggak perlu lebay. Saya punya gadget yang tepat. Tinggal taruh hotdog di dalamnya, biar semuanya dia kerjakan. Jangan lupa saus tomatnya. Beres. Pas, seperti yang kusuka. Apaan tuh? Luar biasa. Aku juga mau. Jadi lah. Itu burger? Burger gourmet datang. Aku juga mau. Nih, ambil kembaliannya. Ini mah kurang. Pergi sebelum mereka melihatmu. Gak sabar deh buat makan. Ah, ayo sini. Apa-apaan? Ini mainan squishy. Bukan ini yang kupesan. Pemeriksaan. Wow! Bapak gak apa-apa? Ah, kamu harus bersihin. Ayo gosok sekarang. Oke. Semuanya mainan. Wah. Kayaknya seru. Oh, tunggu. Bikin cemilan sendiri aja. Gimana katamu? Nah, sedikit kreativitas akan sangat membantu. Lagian spons ini terlihat kayak roti, kan? Cuma perlu sedikit warna. Untung aku juga pelukis. Gak perlu banyak, cukup untuk mengisi celah-celah ini. Nah, ini baru burger. Bikin aku lapar deh. Hei, kok dia punya camilan? Aku mau juga. Dapat. Kelihatannya enak. Ini palsu. Harus sikat gigi nih. Yuk, sikat gigi. Aku gak mau pakai pasta gigi penjara. Aku butuh pasta gigi berlian. Gigiku harus kinclong apapun yang terjadi. Segernya. Nah, ini yang ku maksud. Gigitan terakhir. Nyong-nyong, enak. Ada yang nyangkut di gigi. Jorok. Tunggu, aku bisa bikin jadi barang yang seru. Kita bikin tutup pasta gigi. Menyikat gigi bisa jadi membosankan. Ini akan membuatnya seru. Sekarang mari kita pasang. Pencet. Seru kan? Ayo kita sikat gigi. Hah? Rasanya agak aneh. Hei, berhenti. Lihat gigiku. Itu emas? Mantap. Keren-keren banget. Telepon ah. Halo, saya mau bikin tato. Halo, mau bikin tato? Yeah. Tinggal beres. Aku gak mau sakit. Enggak kok, dikit aja. Bercanda, kami pakai stiker. Tempel di lengan seperti ini. Jadi deh. Wow, cantik banget. Sip. Hei, aku juga mau. Au. Oh, pulpen. Kayaknya dia bayar mahal banget untuk bikin tato. Aku nggak mampu bikin yang asli, jadi gambar sendiri aja. Lagian ini lebih personal, kan?
Wah, keren juga hasilnya. Jadi merasa seperti raja. Wow, tumpah deh airnya. Tatoku. Ah, astaga. Enggak, aku gak mau duduk di sini. Aha, dulu toiletku dilapisi emas. Tapi itu sudah lama berlalu. Sekarang aku DIY aja. Butuh penutup toilet pastinya. Cukup pakai uang kertas ini. Kembali nyetor. Kok toilet dia keren sih? Aku juga mau. Pakai ini. Operasi toilet keren, edisi daur ulang. Jadi keren kan? Tambahkan tutup kaleng. Sekarang kita coba. Mantap! Gimana, suka nggak? Tisu toiletku habis. Oh, ini dia. Ih, ayo. Wah, hampir aja. Habis lagi. Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Seri lagi. Au! Hati-hati dong. Ini apaan sih? Wah, jadi dapat ide nih. Kadang bisa bosan juga di sini. Jadi senang deh kalau bisa bikin kerajinan. Pertama kita warnain. Terus tambah lekukan-lekukan. Apalagi? Gimana kalau balon? Kayaknya ukurannya pas untuk squishy. Kita masukkan. Hampir selesai. Tapi kita kasih wajah dulu. Persis kayak anjingku. Mantap. Bikin santai kan? Hah? Kamu dapat dari mana? Boleh lihat. Hah? Oke. Mana sini? Punya aku sekarang. Wah! Apaan? Itu karma, sayang. Bantalnya keras banget. Gak mungkin bisa tidur di sini. Wow, ini beneran nih. Aku kaya. Lama-lama nyaman juga. Ini selku. Tidak lagi. Silakan nangis, cupu. Kamu, masuk sini. Cepat. Aku bisa kasih dua kali lipat. Mana uangku? Ayo ikut. Luar biasa. Ah, ini baru hidup. Spray nyaman, emas, mantap. Hai, Ken. Skibidi pop pop, yeah, yeah. Skibidi pop pop, woohoo. Skibidi pop, yeah, yeah. Skibidi pop, woohoo. Skibidi pop, boom, yeah. Ken yang bisa bicara, ini akan kubeli darimu. Enggak, dia milik kau. Ayolah, kalian berdua membuat keributan. Cukup. Kalian ditangkap. Jeez. Aku gak bersalah. Aku gak bisa berada di sini. Aku juga. Gak buruk kok. Hah? Kenapa kamu marah? Itu sakit. Apa ini? Aku juga dapat gratisan. Oh, Anabul. Oh, kamu lucu banget. Aku akan menjagamu. Perutku. Toilet. Ya, setidaknya selnya sudah lengkap. Enggak. Aku bahkan gak tahu lagi apa itu. Pertama kali melihat toilet yang kotor. Aku tahu. Tenang, aku butuh persediaan pembersih. Ini $100. Ini dia, Nona, dan pemutih. Terima kasih. Nggak ada lagi toilet bau. Aku melihat kepala pelayanku melakukan hal ini di rumah pedesaan. Kelihatannya cukup mudah. Sekarang saatnya mencobanya untuk pertama kali. Ayo, taruh tepat di samping kotoran dan tekan tombol ini. Dan sekarang, saksikan keajaiban terjadi. Gak ada yang ajaib tentang pembersihan toilet. Tapi kamu tahu apa yang ajaib? Pembilasan. Selamat tinggal kotoran. Itu lebih mudah dari yang kukira. Sekarang mari nikmati sedikit kemewahan. Wah, lembut sekali. Sama sekali gak melihat. Hei, jangan mengintip.
Tidak hari ini, Tuan. Ew, tengik. Masa aku juga harus ke toilet? Apa itu toiletku? Gak mungkin, aku gak punya pilihan. Maaf sobat, aku harus meminjam singgasanamu. Oh, tapi ini sangat kecil. Ini dia. Lebih mudah dari yang kukira. Aku sudah selesai sekarang. Terima kasih, Ken. Skibidi. Makan malam untuk Ginger. Kiriman dari ibumu. Daging babi dan kacang-kacangan. Hei, untukmu. Untukku? pasti ada keberuntunganku. Karena daging babi dan kacang. Aku akan memesan. Aku mau makan burger. Aku gak punya ibu. Tapi aku akan memakanmu. Kunci. Aku gak butuh ini. Sudah datang. Pesanan Anda, Bu. Simpan kembaliannya. Oh, burger dan kentang goreng. Kemarilah. Gak secepat itu. Apa kamu gak melihat tandanya? Burger dilarang. Akan kusita ini. Tapi... apa yang harus dilakukan? Oh, aku tahu. Apa? Oh, baiklah. Pergi, cepat. Oh, dia benar-benar mencamkan hal itu. Wow, benarkan? Ini sempurna. Apa itu? Rasa roti gak masalah. Silakan. Baiklah. Wow. Gak sabar untuk mencicipi makanan ini. Sayang sekali penjara ini tidak mengizinkan burger. Tapi ini adalah hal terbaik berikutnya. Enak banget. Seperti di surga. Kelihatannya enak. Oh, aku bisa menemukan makanan di luar. Akan ku bersihkan untukmu, Obsir. Dan ini. Keluar. Aku gak tahu apa artinya. Ini ngebosenin banget. Sepertinya aku mau tidur siang lagi. Bantal ini keras banget. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mari buat jadi empuk. Untung aku punya uang ekstra. Kalau enggak, ini akan menjadi malam yang berat. Itu sudah cukup. Sekarang aku bisa tidur. Selamat malam. Dia serius. Aku juga harus segera tidur. Tempat tidur ini keras. Tempat tidurku di jalanan lebih baik dari ini. Apa yang harus kulakukan? Aku nggak bisa tidur seperti ini. Aku bisa pakai ini. Sepertinya mereka mengadakan pesta. Ayolah. Hampir sampai. Dapat. Sekarang apa yang bisa kulakukan dengan ini? Akan kumasukkan ke dalam kantong dan menjadikannya tempat tidur. Aku akan mendapatkan tidur yang paling nyenyak. Masuklah. Sekarang aku harus menyedot udaranya. Akhirnya aku bisa tidur. Terlihat nyaman. Dan rasanya nyaman. Suara apa itu? Hei! Tak bisa dipercaya. Tempat tidur balon. Mungkin aku akan mengasah kemampuan melempar panahku. Siapa di sana? Tidak! Berbalik kepadamu! 10 bulan berlalu dalam sekejap. Sudah 5 tahun berlalu. Itu benar. 6. Terserahlah. Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Waktunya untuk tindakan yang putus asa. Ayo pergi. Obsir. Hei. Biarkan aku keluar. $500. Ini adalah uang kotor. Baiklah. Rencana B. Nggak ada yang nggak bisa diperbaiki oleh lip gloss yang mengkilap. Dia nggak akan bisa menolaknya.
kebebasan aku datang. Opti, bisakah kamu mendekat sedikit? Ada yang berbeda. Aku merasa sangat sempit di sini. Bisakah kamu membiarkanku keluar? Tidak. Aku menikah dengan wanita cantik ini. Bukankah dia cantik? Gak berhasil. Aku gak tahu apa yang harus kulakukan. Hei, ada apa? Aku bisa membawa kita keluar dari sini. Aku akan menggali lubang agar kita bisa keluar. 5 jam kemudian. Aku gak sanggup melakukan ini lagi. Aku berhasil. Apa aku muat? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku di kamar mandi. Sudah keluar. Apa isi burger itu? Tunggu. Itu mengerikan. Lebih baik tetap berpegang pada cara yang gak terlalu bau. Kalau begitu lakukanlah. Aku pasti melewatkan sesuatu. Enggak, bukan yang itu. Ayo berpikir. Dapat. Aku punya kuncinya di sini. Aku memikirkan hal ini lebih cepat daripada kamu. Serius? Kamu memiliki kuncinya? Ya, dan kamu tidak. Ayo pergi. Ups. Tenang. Ayo ke sana. Tepat di belakangmu. Kena kau. Di mana mereka? Itu dia. Kerja bagus. Kebanggaan bangsa kita. Siap, Pak. Wow. Habisin makananmu nih. Siap, Pak. Guys. Hai, guys. Ini buat kalian. Buat prank. Buktiin kalau kamu tahan banting, Casey. Ini kusita. Dia cantik banget. Pegangin bentar. Kenapa kamu usil? Bukan aku. Ada buktinya. Dihukum. Salah orang, Casey. Ku awasi kamu. Stop. Cek dulu. Jalan. Berhenti. Hai, Casey. Ngumpetin apa tuh? Di tasmu. Pergi dulu ya. Kena. Tukang usil. Jalan pakai mata. Mau kabur kemana lagi? Burgol aku mana? Sorry. Awas kamu ya. Cintaku. Jangan sampai dia lihat. Pasti bakal seru. Kok malah macet? Kamu ngapain sih? Siram setelahnya. Hai Bu, kentutnya merdu. Di sini ternyata. Ada yang ngeprank kita. Tahu kok, kayaknya. Ribut-ribut apa ini? Begini, Pak. Awas kamu, Rick. Gak bakal bisa ngumpet. Itu dia. Kali ini kamu gak akan lolos. Uh, 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 uh,
Misimu gimana, Casey? Aman terkendali. Apa? Kamu enggak bakal bisa bohong lagi. Kasih tahu. Ini ulahmu kan? Bukan. Dia enggak bohong. Aku jujur. Mustahil. Ranselnya. Jangan dong, punya aku tuh. Apa? Kamu yang bikin? Bukan aku kok. Enggak mungkin. Aduh, Pak Jones. Casey, kamu dalam percobaan. Aduh, Casey, kok malah gini? Aku suka kamu. Sheriff. Sheriff paling payah. Bakal ku buktiin kalau aku bisa. Hai, Sheriff. Saya tahu pelakunya, tapi... Saya nggak nyuap. Ya udah, stop. Mau perlu apa? Infoin semuanya. Ada cowok. Dia berkumis, Kit Kat, kacamata. Ya, itu aja. Sana. Kenapa repot-repot? Karena kamu sheriff terbaik. Pak Capsack Jones, pernah lihat orang ini? Enggak. Ada debu, Pak. Hampir kepergok, ha? Sheriff nyebelin. Mulai sekarang kamu bebas. Makasih Pak Capsack. Tapi kamu harus bantu saya. Oke. Filenya dah kedownload, tinggal ngecek pelaku pranknya. Hah? Rick? Rahasia. Aibmu gak bisa dihapus. Stop! Kamu ditangkap. Aku dijebak sama dia. Capsack? Mana? Gak ada orang tuh? Penjebaknya tertangkap. Kamu tuh udah salah tangkap. Sini dia. Wow. Coba sekali lagi. Pecahin aja. Pelakunya dah ketemu. Aku? Tangkap aku, Casey. Saatnya beraksi. Iya. Ketangkep. Lelet. Aku gak becus. Kita cari sama-sama. Oke. Wow. Aku suka sirik ini. Pelakunya siapa ya? Demi apa? Ternyata Pak Capsack. Bukan, pasti ada yang ngejebak dia. Gini deh. Bakal kutangkep langsung. Biar ku bantu. Yuk, buru. Wow. Casey, kesana.
Casey? Iya kan? Ada scanner. Dari identifikasi. Yeay! Aku duluan. Stop. Biar aku aja. Laser mati. Sini. Sip. Apa? Buat prank. Seriusan nih? Harus kita tangkap. Iya bener. Bentar. Prank epic kan? Bapak, kami tangkap. Ini buktinya. Mantap anak-anak. Kalian resmi jadi sheriff. Kami cuma dites. Iya. Bapak sangat bangga. Aku boleh ikutan gak? Hey babe, mau naik paus dulu? Permisi. Apa? Kamu bukan Putri Duyung? Aduh. Apa? Aku palsu. Polisi Putri Duyung, ayo ikut aku. Apa? Aku mau telepon pengacaraku. Tetaplah diam, jangan berkedip. Haha, kena kau. Duh, aku nggak bisa di penjara. Ya, kamu bisa. Putri Duyung bebas, kutubuku masuk penjara. Aku nggak akan keluar dari tempat ini. Kenapa sih aku bukan Putri Duyung? Apa ini? Rasanya kayak kaki. Astaga naga! Hehe. Rasanya kayak di film horor. Ihlah, kayaknya ini ingus lu. Duh, apa yang kulakukan? Halo Nona, aku siap membantumu jadi Putri Duyung. Cermin ajaib, tapi aku harus ngapain? Lihat ke atas. Atas? Oh, kotak aneh. Wow, ini penghilang jerawat. Ayo kita coba. Jerawatnya hilang. Hey, kok kamu berhenti? Tidak, jangan tinggalkan aku, bro. Gadget bodoh. Aku tahu cara lain. Apa kabar, Bang Capit? Ada lowongan jadi asisten nih. Kamu mau bantu aku nggak? Bagus. Capitmu terantuk sekali. Jangan coba pakai kepiting asli ya, sis. Bagus, berhasil. Yang terakhir. Aku telat mau kencan, dah. Hah? Beneran? Kau selalu membantuku. Ayo jari-jari. Apa yang kau lakukan? Hey. Jorok. Error. Aku berhasil. Ini dia kesempatanku. Mana alat kabur superku? Satu trik aja dan aku bebas. Waduh. Apa yang kamu lakukan? Pinsetku patah. Aku butuh rencana kabur lain. Sambil mikir, mending cabut alis aja. Astaga, gimana para cewek cantik itu nyabut alis sih? Selesai. Kenapa merah sekali? Hei, tahanan. Ini makan siangmu. Ya, waktunya makan siang. Dikirim dari dasar laut. Hahaha. Selamat menikmati. Terima kasih. Menjijikan, bukan makanan manusia. Lebih baik periksa kotak kecantikanku. Wow, makeup set. Aku punya ide. Udah lama ingin coba kerajinan trendy ini. Ayo kita lakukan. Pakai eyeshadow biru di atas jaring seperti aku. Selesai. Kenapa kepalaku besar banget? Wow, bagus. Gimana kalau tambah dekorasi?
Pasti bakal lucu banget. Ayo mandi mutiara. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Astaga, dihukum. Maaf. Wow, tapi makeup Putri Duyung belum selesai. Aha, aku tahu banyak cara memakai perhiasan laut. Sekarang oles eyeshadow di kerang. Lalu pakaikan di matamu. Yeah, cantik. Eh, Pak Polisi. Ada masalah? Apakah aku mirip Putri Duyung? Ya, wajah oke. Rambut belum. Hah? Pak, please tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Hentikan, hentikan. Gak bisa bayangin apa itu. Oh, Megan mati. Ini kesempatan kedua aku. Maaf ya, tapi aku butuh kuncimu. Pecundang. Hentikan. Hansala bisa. Di mana aku? Di mana si kutu buku? Kamu. Hah? Hai Pak Polisi. Jangan please, jangan masukin ke sel lagi. Akan kuadukan ke pengadilan Lala Live, Pak. Ngomong sama toiletmu, ha? Kenapa rambutku jadi biru? Apa itu? Aduh, aku kayak kain pel. Sekarang aku mirip pudel. Oke, Garpu, cuma kamu yang bisa bikin rambutku keren. Jijik deh, aku harus lebih sering keramas. Wow, rambutku luar biasa. Lihat cewek manis ini. Hah? Gawat, kenapa kering banget? Oh, jangan bibir dong. Aku tahu cara membantumu. Hah? Apa-apa? Gimana cara menggunakan kelapa ini? Sebenarnya aku tahu satu resep. Hah, muah. Hiya! Tepat sasaran. Mantul tangan karate. Hey bro, kamu dipersilakan datang ke pesta kreatif. Haha, mau minuman? Cobalah air kelapa. Sekarang giliranmu, Sai. Yeah, anak pinter. Ayo kita campur. Ini semacam lip balm. Semoga berhasil. Wow, bibirku terasa segar banget. Ini, aku harus ganti atasan ini. Membosankan, aku ingin baca sesuatu. Haha, lihat ada apa di sini. Pas ukuranku. Tanganku nggak nyampe. Aha, tunggu sebentar. Aku bukan nelayan yang jago, tapi... Yeeha! Apa yang terjadi? Mohon maaf. Dilarang memancing di penjara. Maaf, ini kayaknya punya kamu. Astaga, nggak nyangka bisa begitu. Tapi aku bisa dapat yang kubutuhkan. Temukan gaya fashion baru. Selamat tinggal pakaian jelek. Saatnya revolusi celana dalam. Cakep. Aku perlu tambahan dekorasi. Si kreatif Luna tak terhentikan. Aha. Astaga naga, atasan baruku keren banget. Bagus. Sekarang aku adalah Putri Duyung. Lihat ke bawah, Sai. Apa? Aku nggak punya ekor. Gimana dong? Gampang. Hah? Ekor Putri Duyung? Tapi ini kecil. Aduh, masukkan aja ke air. Baiklah. Kita bisa lakukan ini, sis. Semoga kamu suka jacuzzi toiletnya. Waduh. Wow, ekorku besar banget sekarang. Yeah, siksaan makeover udah berakhir. Aku Putri Duyung, Pak Polisi. Apa? Astaga naga, gimana caranya bisa begitu? Bisa keluarkan aku sekarang? Kau boleh pergi. Aku bebas sekarang. Terima kasih, cermin. Sampai jumpa. Hati-hati. Semoga dia baik-baik saja. Aku lupa kalau nggak punya kaki lagi. Hati-hati, Nona. Oh my God, Chris ngajak aku ke pestanya. Kerennya jadi Putri Duyung.
pestanya seru. Kamu udah nyoba minumannya? Wow, ada banyak putri duyung. Aku harus ikutan. Tidak! Oh ya ampun, aku jatuh. Hey. Maaf, permisi, minggir. Wow. Hey, dia bangun tuh. Dia butuh air. Wah, apa yang terjadi? Kakiku, semua orang bisa melihatnya. Tunggu, dia bukan putri duyung. Minggir, minggir. Sini kamu. Harus banget nih. Aduh, flashnya. Ini adalah hari terpuruk dalam hidupku. Dia benar-benar gak fotogenik. Lagi ya. Oh, oke. Okay. Aduh, sekali lagi narapidana. Narapidana? Aku gak pantas di penjara. Aku benci jadi manusia. Hei, aku diserang. Aduh, benda apa ini? Botol? Kayaknya ada pesan di dalamnya. Pecahin ah. Wah, ternyata benar. Checklist? Checklist untuk apa? Menarik. Mungkin ini caraku keluar dari sini. Aku akan jadi putri duyung, tapi tidak dengan benjolan di wajahku ini. Selamat tinggal, jerawat. Parah banget. Malu-maluin aja. Tapi, hey, sepertinya berhasil. Satu lagi. Wow! Wah, makan siang sudah siap. Apa itu? Ada apaan nih? Si cupu itu lagi ngapain sih? Biar ku lihat. Di mana dia? Hey! Wah, jus jerawat. Kulitku bersih deh. Maaf ya petugas, emang jijik sih. Wow, cantik banget. Dan dia juga pekerja keras. Wanita yang sempurna. Aku tidak tahan lagi. Dia cute banget. Aku harus beraksi nih. Ah, sempurna. Jangan kemana-mana ya. Terserahlah. Jerawat hilang. Sekarang untuk rambutku. Rambut putri duyung. Rambutku sangat membosankan. Aku butuh bantuan. Ih, siapa tuh? Oke, sudah waktunya. Kamu harus ikut denganku. Apa? Kamu ngapain tanganku? Ini untukmu. Wow, terima kasih. Ayo pergi dari sini. Astaga, mereka ngapain sih? Bunga yang indah, warnanya cerah cantik. Oke, sekarang siram. Pasti berhasil, ayo. Nah, rambut berwarna seperti mawar. Kayak putri duyung sungguhan. Berhasil dengan sempurna. Ini bukan rambut biasa. Kuat juga. Oh, tidak. Dia sudah kembali. Apa yang terjadi di sini? Itu bungaku ya? Gak ada apa-apa kok. Di toilet? Kenapa kamu ngelakuin itu? Awas aja ya. Rambutku. Bagus. Jauh lebih baik. Sekarang lihat, rambutku jadi cantik. Seriusan deh, kamu ngapain sih? Tidak, tidak secantik dirimu. Hei, lepaskan aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, kamu dengarkan. Cukup. Aku tidak bersalah. Nah. Aku tidak bersalah. Berisik deh. Aku tidak bersalah. Diam. Begini lebih baik. Ini yang kubutuhin. Oh tidak, mulutnya. Ini dia. Mari kita coba lagi. Aku tidak bersalah. Bulu apa lagi yang perlu dihilangkan? Alis nakal, pergilah. Ini bakalan sakit nih. Tapi jadi cantik butuh pengorbanan. Yang satu itu beneran sakit. Wah, sakit banget. Kacamata aku. Putri duyung kan gak pakai kacamata. Astaga. Aku butuh make up. Tapi gimana caranya? Tunggu bentar. Tetanggaku. Kontur ini bikin makeupku cetek. Ada yang bilang kontur. Kira-kira ada apa ya di sini? Palet yang bagus milikku. Di mana kotak makeupku? Ini nggak masuk akal. Wow, benda ini penuh dengan makeup. Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah. Pinjam bentar ya. Aku tidak bersalah. Ini adalah kiat putri duyung terbaik. Beberapa spot lagi dan jadi kayak punya sisik deh. Seperti penghuni laut yang sesungguhnya. Sangat ajaib.
Wow. Aku tuh masih di sini. Ya, aku tahu kok. Lihat barang curian ini. Berlian. Ah, pas banget. Nah, gini baru benar. Beneran banyak banget. Lihat kilaunya. Ini akan bikin mataku jadi cantik. Lihat, ini dia hasilnya. Wow, sungguh luar biasa. Sempurna untuk Putri Duyung. Seperti aku. Beneran cantik. Lihat deh. Kamu tidak bersalah. Kan sudah kubilang. Ini barang-barangmu. Terima kasih. Ternyata begini kelakuanmu. Kamu ditahan. Ya ampun. Hei, makan siangmu nih. Makanan apa ini? Kok gini sih? Tapi adanya cuma ini. Eh, tunggu. Aku kan butuh bra. Untung aku punya kerang ini. Pasti berhasil. Kalau kerangnya agak dimodif, hasilnya bakal luar biasa. Semua pasti suka ini. Hei, lihat. Ada rumput laut. Hei, lihat. Ada rumput laut. Nyemil dulu. Ah, ha. Apa? Ya ampun. Dia lagi ngapain sih? Enak. Penjara benar-benar mengubah orang. Petugas, lihat. Aku udah jadi Putri Duyung. Lihat. Tunggu bentar. Rambutnya panjang. Bahkan bra-nya pun. Tapi tunggu. Di mana ekormu? Apa? Ekor? Ya ampun, kok lupa sih? Rasanya semua ini gak ada akhirnya. Harus gimana nih? Cari ekor di mana ya? Hei, aku punya hadiah untukmu. Semoga kamu suka ikan mas. Keren kan? Aku juga beliin makanan ikan. Wow, terima kasih sayang. Ini adalah teman kecilku yang baru. Kok ada ikan di sini? Apa kamu ikan ajaib yang bisa mengabulkan permintaan? Oke, kamu boleh minta 3 hal. Oke, yang pertama mudah. Udah siap belum? Aku ingin ekor yang indah, yang berkilau tentunya. Wow, luar biasa. Sulit dipercaya. Hah? Apa ini? Kamu ngeprank aku ya? Aku gak bisa jadi Putri Duyung kalau begini. Aku tuh mau yang kayak gini. Lihat. Ekor yang sangat indah. Kamu bebas. Kirain aku bakal di sini selamanya. Selamat berenang. Hei, aku gak bisa lihat. Satu permintaan lagi. Aku mau ekor yang kayak gini. Please deh. Dari tadi salah terus. Hiunya tega banget sih. Dengar ya. Kamu gak pantas ada di sini bersamaku. Biar kebuang di toilet. Oke. Aku kasih kamu ekor. Semoga kali ini berhasil. Wow, persis seperti yang kuinginkan. Ekor beneran. Yes, petugas. Hah? Tunggu bentar. Kamu tuh Putri Duyung. Oke, kamu sekarang bebas. Nah, gitu dong. Satu hal lagi. Putri Duyung menyukai air, kan? Selamat ulang tahun, sis. Akhirnya. Tiup lilin. Oh ya, oke. Kamu mau cobain? Nah, ini baru hadiah yang lebih baik. Keinginanku selanjutnya. Kamu siap, sis? Tidak. Bagus. Ayo jalan. Hei, jangan nyetir selebor. Tertangkap. Kalian akan dipenjara. Tidak. Apa? Ini gak mungkin. Membosankan. Tenang. Aku gak bersalah. Lepaskan kami. Gitu ya. Coba ceritain. Cukup kerjaanku untuk hari ini. Hidupku berakhir. Aku gak mau tinggal di sini. Situasi aman. Mari kita lihat panduan kaburku. Aku tahu kunci ini bisa berguna. Ya, masih pas. Aku keluar. Yeay! Ngarep aja deh. Tunggu. Sevi, kamu kenapa gitu? Kamu terlambat, sis. Pak polisi! Apa? Di mana? Berhenti! Mantap!
kamu akan nyesel. Kita lihat nanti. Pembalasan akan segera datang. Terserah. Hah? Apa? Hah? Oh, desain kelinci yang lucu. Sisiku lebih baik. Mau taruhan? Perhiasanku lebih baik daripada kelincimu. Akan kubuat sisi ini bersinar. Ya. Yeah. Dan kamu gak boleh masuk ke sisi ini. Oke, sini aku bantuin pasang selotipnya. Ya, udah seharusnya. Jangan coba-coba lewatin batas ini. Ayo tidur. Diam deh. Kamu yang diam. Hari ini akan menyenangkan. Tapi pertama, aku akan nyisir rambut. Dadah rambut kusut. Ada kecoa di sisirku. Jangan berisik. Bau apa itu? Oh, semprotan toilet. Oke, ini cukup. Ngapain lagi ya? Nggak ada ruginya. Siapa yang nyemprot toilet? Mendingan. Ya. Sekarang sikat gigi dulu. Ayo. Bisa diem gak? Oh, make upku luntur. Kembali ke wajahku sekarang. Glowing. Pasti bisa keluar. Maya. Duh. Makasih. Kamu. Aku gak tahan lagi. Ayo mulai kerja. Aku akan menggali dengan ini. Papit, papit. Hah? Kamu lagi ngapain? Urus urusanmu aja. Oh, sendokku patah. Aduh, sial. Oh, mungkin ini bisa bantu. Dia beneran bisa ngelakuin itu. Ayo, ayo. Hei, kembalikan. Maya, kamu ngapain? Kamu sudah selesai lihat, polisi. Lihat, indah kan? Coba lihat yang ini. Ini untuk Pak Polisi. Terima kasih. Ini, ambillah. Oh, asik. Kita harus berbagi. Maya. Berbagi artinya sayang. Kita bagi dua. Ambil yang ini. Apalagi? Harus sama besar. 7 dan... 8! Bagianmu lebih banyak. Harus kuiris kelebihannya. Kayaknya cukup. Hilang! Enak banget. Sapi! Ayo keluar dari sini. Pertama, alihkan perhatian Pak Polisi. Udah nahan kentut untuk ini. Kayaknya cukup. Akan kumasukkan ke dalam baju. Harus pas di posisinya. Hey, Pak Polisi. Apalagi? Gimana shift jaga hari ini? Biasa aja sih. Oh, mungkin bisa jadi lebih baik. Sama seperti hariku. Dapat! Ayolah. Kau akan di sini selamanya. Terserah. Aku harus ke toilet. Kamu lagi. Ini darurat. Kamu harus tunggu. Siap bertarung. Harus ngalah dari kakak kamu. Udah mau keluar. Gak bakal berhasil. Ini punya aku. Enak aja. Kamu harus tunggu sampai aku selesai. Gak mau. Minggir. Kamu minggir. Minggir. Sefi. Pergi. Kamu yang pergi. Gak kamu. Taruhan untuk si bodoh. Dasar polisi busuk. Lepaskan kami. Gak akan. Lihat kunci ini. Gak ada jalan keluar sekarang.
Kita harus keluar dari sini. Hah? Kamu lihat itu? Ini jalan keluar kita. Oh, besar juga. Hampir sampai. Oh, gawat, jalan buntu. Dorong kalau gitu. Oke. Ini Maya. Apa ini? Kalian. Kita gagal lagi ya. Kalian gak akan bisa melarikan diri. Kita lihat gimana kalian bisa kabur. Mama. Mama? Seriusan? Pak polisi, lepaskan putriku. Ayo kita keluar. Ya. Wow. Terima kasih, Mama. Mama yang terbaik. Waktunya makan siang.